Yes, buat SFC, alhamdulillah saya bisa bergabung lagi. Kemarin akhir tahun banyak kesibukan dan sekarang bisa bergabung lagi sama teman-teman SFC, senang banget. Karena kalau nggak ada SFC nggak ada Rans Cilegon FC. Jadi silaturahmi awal tahun main. Sekali lagi apa? Maaf, Carla. Sudah lama nggak main. Sudah main lagi. Kali ini aku akan ngegolin gawang Bang Rapi. Lu kan tim gua, bunuh diri dong. Mas Anji gimana bakal Mas Anji? Oh sehat. Mas Anji ya. Lama. Sekolah kemarin ya? Mas Anji sekolah. Sekolah apa nih? Sekolah. Waduh nggak nyampe ke situ. Saya juga pernah sekolah Mas Anji. Oh iya. Tapi senior. Pertama-tama kita ucapin selamat buat Rans. Selamat pada selebriti FC, gak ada Rans. Terima kasih. Nanti FC Rans. Selamatkan juga untuk Miley yang baru aja single. Hidup Duda. Dia udah gak Duda. Ini. Semuanya nanti main semua dan juga dicampur ada beberapa pemain dari profesional juga nanti dicampur. Jadi yang pertama ini kita kiper, memang karena kiper cuma satu, tidak ada lagi. Maaf ya kalau kebobolan banyak. Arafi di belakang ada Hiro sama Irfan. Siap. Di kanan Ojan. Di kiri Guntur. Di tengah Kutsin. Iko. Apa sih? Sama Bang Opan. Sama Om Opan Lamara. Aduh. Di depan. Di depan Bang Mail, Auge, Alam. Sama Alam. Oke. Okay. Oke, okay, doa dimulai. Doa dimulai. Selesai. Ya iya ya, bentar. Bohong nih. Rans, cilegon. XPT. SFC. Bos kiri. Oke. Okay. Kanan Pak Yudi. Ya. Tengahnya mana kiper? Budi, Mas Budi. Bang Jamilo. Sama Atep, depannya Ben. Dokter. Ayo sama Jeplo. Bola kita biar ke mana? Doi. Top skor nanti Ben. Awal tahun, akhir tahun juga aku semangat terus kok. Akhir bulan tuh baru aku lemas. Gak ada pemasukan biasanya tuh akhir-akhir bulan. Nanti awal bulan baru lagi. Aku ini pemanasan nih, ditanya-tanya aja udah panas aku loh. Emang kau pandai kali kok? We'll be right back.
iya. Aku kan memang jago. Kalian nanti rekam lagi ya. Biar tahuan ya. Paten. Kita ganti kalau gitu langsung. Oh, dapat bola nanti. Siap. Lu main jadi kiper. Enggak, lu main enggak? Aja, enggak apa-apa akun. Jangan. Gua kalau main lah. Enggak, saya enggak apa-apa udah. Amat ini kita dikasih dari Manyos. Dari mana? Manyos Punjabi. Rafisa goalkeeping-nya bagus banget. Sayang sedikit depannya kehilangan peluang cetak gol gitu. Overall oke lah, masih seri. Oh, abang hari ini belum ada ngegolin ya? Belum. Tadi Mak Eli sombong. Dia bagus Mak Eli. Iya dia ngegol. Memang cuma aku tadi yang bisa ngegolin di situ katanya. Itu kalau emang anak bola gitu. Tadi kalau bukan anak bola itu pasti sama dia coba dibawa dulu. Kalau dia ngelihat gawang kosong, ininya apa? Insting golnya bagus. Tuh. Kau dengar, Bang. Makasih, Bang. Udah belain aku. Iya. Bisa. Ya. Oke, gas terus. Nih, ah lagi semangat banget nih. Mainnya sampai 4 babak. Main 4 babak langsung. Siap 4 babak. Belum kalah mantap. Mayan lah. Comeback. Kenapa ini? Hei, tolong jangan dikerubutin deh. Hei. Aduh. Kenapa itu, Dok? Foto surat itu. Ah, serius? Iya. Berarti harus operasi. Iya, Dok. Barang sama aku. Tuh barang cap. Paketan dua. Paketan diskonnya lagi. Aku nggak bisa soalnya kita sama-sama Puma, kau Nike, iya lagi. Kami Puma. Puma lah. Nah, Puma friend. Tapi lu bentar lagi Puma kan? Puma gue dipakai sama Pak Ujan sih. Kalau enggak gue Puma juga. Tuh. Iya. Kalau dikasih pura-pura malu. Puma nggak? Ah iya. Puma. Tarik Puma. Pura-pura malu. Pumanya minat. Cuma dianya suka apa? Dianya mempertimbangkan. Karena tawaran buat dia banyak banget.
Selain Puma apalagi Eagle, ATT, Kasogi, Neckerman, Wedeman, Batas, enggak ada ngeluarin sepatu bro ATT. Aku tuh memang Puma kali orang Dragonfly. Apa Dragonfly? Puma punya Maen. Oh iya. Oh, iya. Kita selebritis latihannya inilah di sini manfaat puasa ya, diuji semuanya kesabaran, tawakal, ikhlas, baginya kagak rata. Yang pertama-tama skillnya bagus-bagus, yang ini mah gendong banyak dah pokoknya sama Budi Sudarsono tuh. Jadi ini sabar, ikhlasnya wes ini dipraktekkan hakikat puasa. Thank you bang ya. Gue main tim ketiga gokil. SFC emang perlu segera merekrut pemain-pemain bertahan. Tadi gue main satu tim dari 11 orang, gue rasa pemain bertahannya 2. Sisanya semuanya kalau nggak gelandang nyerang, striker. Itu gokil. Salut buat Samuba. Mainnya bagus, mainnya rapi. SFC nih yang kita mesti mempertimbangkan audisi mencari pemain bertahan. Ya guys, untuk pembukaan tahun 2022, alhamdulillah silaturahmi kita hari ini full banget. Kalau bisa dibilang ini paling rame sih. Yang harusnya kita bisa main antar sesama selebriti, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita dapat fun-nya, kita dapat olahraganya. Dan buat teman-teman yang di rumah, jangan lupa jaga kesehatan dan prokes.